bersama aku di channel Irisat, dan kali ini aku akan kasih tahu cara bagaimana mengatasi forecast pada Genshin Impact di game di HP kentang ya. Jadi ya, tanpa basa-basi lagi langsung kita mulai aja caranya. Oke, kita masuk ke gamenya langsung ya. Nah, di sini nih ya, aku mau ngejelasin nih. Jadi saat login pertama itu kita mainnya main login nih, main login caranya. Login ya, login. Jadi login pertama tuh pasti cuma beberapa detik doang langsung foreclose. Nah, setelah foreclose, kalian langsung masuk lagi ke dalam gamenya. Nah, di login kedua ini kalian bisa tahan lah HP kentangnya, bisa tahan lah sekitar 10-15 bahkan sampai 30 menitan, bisa kadang bisa sampai 30 menit emang, kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah hitung. Nah, pas udah fokus lagi nih, pas misalkan login kedua fokus lagi, langsung masuk lagi, jangan ke APK lain, jangan dibanding kelamaan. Karena kalau kalian ke APK lain atau kelamaan, itu bisa dibilang bakal ke login pertama lagi gitu. Jadi kalau kalian cepat langsung, kalau mau login kedua, ketiga, keempat, kalau kalian langsung ke APK-nya lagi, termasuk ke Genshin Impact-nya, itu nggak masalah. Bisa tahan 10-15 sampai 30 menitan lah. Jadi gitu ya, semoga paham ya. Oke, masih loading ini. Agak lambat ya. Semoga paham tadi ya penjelasan aku. Takutnya agak belibet jadi gimana gitu. SMS. Maka SMS ada apa? Ring operator. Oke, kita tunggu forecast dulu ya. Rempet dong. Frame drop-nya terasa banget. Loh, kok gak fokus-fokus ya? Pokoknya udah jam pertama loh. Kok gak fokus-fokus? Udah nge-lag. Nah, ke forpost langsung kita masuk lagi. Nah, jadi pas lagi kedua ini bakal aman dah. Jadi langsung waktu login kedua ini kita tahan lah, bisa 10-15-30 menitan. Karena pas login kedua tadi aku langsung masuk ke game yang gak kemana-mana dulu atau gak dibimbing kelamaan. Jadi ini pengalaman aku guys, aku juga lupa gimana caranya aku bisa nemuin cara ini. Ini aku pakai HP Vivo Y20 loh, yang RAM 3 GB, ROM-nya 64 GB. ROM-nya 64 GB ya. Tapi mau takut gak beribet, takutnya nggak jelas suaranya atau omongan aku lah. Oke, lagi loading.
Nah, kita udah masuk ke gamenya, dan sekarang sudah aman, sudah bisa bermain. Keren banget dong. Nah, itu lagi sih yang cukup dulu untuk episode hari ini ya. Gitulah cara aku mengatasi purpose-ku pada HP kentangku ini ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen yang positif, oke? Okay? See ya!